Yang terhormat, yang kita semua hormati, Bapak Haji Nuri Tahir, Ketua Majelis Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, yang saya hormati Ketua Umum Bamus Betawi, Bapak Haji Abraham Lunggana, yang saya hormati, yang kita semua rujuk, Bapak Letjen Purnawirawan Dr. Honoris Causa Bang Yos, Bapak Haji Sutioso, tepuk tangan beliau. Yang saya hormati para wakil ketua anggota Bamus Betawi yang hadir semua di sini. Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hadir bersama, ada Bang Riano, Bang Tirta, semuanya. Kemudian yang saya hormati juga ada Pak Kiai Mahfud Asyirun, kemudian Pak Sekda dan seluruh jajaran. Ini kalau saya baca daftarnya panjang benar nih daftarnya. Jadi mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak sebut semua satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Balai Agung terasa agung karena hadir para pemuka-pemuka masyarakat Betawi di tempat ini. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat sehat, diberikan kemudahan untuk bersama-sama menjaga, bersama-sama mengikhtiarkan agar apa yang kita terima sebagai amanah untuk melestarikan, dan saya ingin tambahkan mengembangkan budaya Betawi, itu benar-benar bisa kita laksanakan. Dan suasana acaranya pun kita beri tepuk tangan nih buat Bang Aden dan Pak Amira nih, karena mereka punya kemampuan pantun yang luar biasa. Apapun jadi pantun, tepuk tangan untuk sekali lagi buat mereka. Jadi, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, pertama saya ingin sampaikan selamat kepada para pengurus Majelis Adat Bamus Betawi yang baru saja dilantik menjadi anggota Majelis Adat, artinya membawa amanat bahwa ini adalah sebuah majelis yang menjaga, menopang sebuah perjalanan budaya yang sudah punya rekor panjang. Tidak banyak barangkali di sebuah wilayah yang secara resmi memiliki majelis adat seperti ini. Karena itu menjadi anggota majelis adat ini adalah satu amanat yang amat besar. Tapi insya Allah tidak berat. Besar tapi tidak berat. Karena kalau berat itu soal perasaan. Kalau berat, kalau besar itu ada ukurannya. Ini besar, tapi insya Allah tidak berat. Dan perjalanan ke depan kami melihat perlu secara serius kita memberikan porsi perhatian pada pengembangan budaya. Mengapa? Karena kita barusan melewati pandemi, Bapak Ibu. Apa yang menarik pandemi ini? Pandemi ini memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk melakukan restart. Kalau kita punya HP itu bisa di restart HP-nya aja. Restart ulang. Mulai lagi. Apa yang terjadi? Selama satu tahun kita mengurangi seluruh aktivitas. Banyak dari kita yang rasanya tinggal sekota tapi setahun gak ketemu. Padahal tinggal sekota. Restart. Format interaksi berubah. Format kegiatan berubah. Sementara kita tahu budaya yang kita miliki adalah hasil interaksi antar orang, hasil interaksi antar komunitas. Nah, Jakarta sebagai kota yang bisa dibilang paling kompleks di Indonesia,
kota yang unsurnya paling banyak, tapi juga kota yang menjadi pintu gerbang Indonesia ke dunia. Dan disinilah rumah dari masyarakat Betawi. Karena itu, saya melihat ke depan kita harus secara serius, mudah-mudahan nanti majelis adat memberikan porsi perhatian bagaimana bisa mengembangkan budaya, bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru untuk sebuah masyarakat pasca pandemi ini. Ini pasti akan ada tantangan tersendiri, tapi saya melihat ini kesempatan. Apalagi kita menyaksikan bahwa ketersambungan sekarang menggunakan mekanisme digital. Dan mekanisme digital ini membuat kita bisa terlibat begitu banyak aktivitas dalam waktu yang relatif singkat. Kalau dahulu terbatas, sekarang kita bisa lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Gelar kehormatan yang diberikan kepada kami, juga pada kita semua yang tadi menerima, kami pandang ini sebagai sebuah amanat. Insya Allah nanti amanat untuk menjaga kehormatan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan saya perlu garis bawahi, mumpung sekarang adalah akhir bulan Oktober, ini adalah sebuah bulan di mana kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kejadiannya kira-kira 1 km dari tempat ini Keramat Raya. Tanah ini adalah lokasi persimpulan seluruh ikatan kebangsaan. Simpulnya di sini. Ketika disepakati 28 Oktober di Jakarta, ketika dibahas tentang menjadi Indonesia, lokasinya di Gedung Pancasila di Jakarta. Ketika dideklarasikan menjadi Indonesia, lokasinya di kota ini. Ketika kemudian ribuan orang, mungkin juga puluhan ribu berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk belajar bahasa Indonesia di Jakarta. Persatuan dibuat simpulnya di kota ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa yang terjadi di Indonesia ini sesungguhnya adalah sebuah persenyawaan. Semua unsur yang ada membentuk unsur baru namanya Indonesia. Saya analogikan seperti pas seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika membangun rumah tangga, namanya jadi keluarga. Keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga bukan hanya suami, tapi juga bukan hanya istri. Tapi keluarga itu bukan istri dan bukan suami. Dia adalah entitas baru, bersatu karena ada tujuan, bukan asal usul, bersatu karena tujuan. Dan itu juga yang terjadi di bangsa kita. Dan di mana lokasinya? Di Jakarta. Saya ingin garis bawahi, saya sering sampaikan bahwa di kota ini ada tuan rumah yang egaliter, ada tuan rumah yang menyambut semua, ada tuan rumah yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas suku, lintas bangsa sehingga menjadi Indonesia. Simpulnya di tempat ini, salah satu kontribusi terbesar dari masyarakat Betawi yang sering terlewatkan adalah masyarakat Betawi menciptakan ekosistem sehingga semua suku bangsa bisa bersatu lewat tanah ini. Itu karena egaliternya, keterbukaannya, menerima kepada semua, sesuatu yang kita terlalu lama tidak menengok pada kenyataan ini. Tidak otomatis bisa bersatu itu. Bersatu itu memerlukan fasilitator. Bayangkan kalau masyarakat Betawi tidak menyambut masyarakat dari mana-mana menjadi Indonesia. Tidak terjadi tempat ini. Tidak terjadi Indonesia ini. Jadi Betawi punya kontribusi yang amat besar di mana kita bisa merasakan menjadi Indonesia seperti sekarang. Dan seperti saya garis bawahi tadi, bahwa Indonesia itu persenyawaan. Kalau air, unsurnya hidrogen dan oksigen. Kalau digabung menjadi air, tapi kalau itu kita lihat dipisah, ya nggak jadi air lagi. Air itu adalah harus gabungan, Indonesia harus begitu. Dan yang menciptakan ekosistem itu adalah masyarakat Betawi. Karena itu simpul ini akan tetap terjaga. Bagaimanapun juga Jakarta akan terus berkembang,
kebudayaan Betawi juga akan mengalami pengembangan. Jadi harapannya lebih banyak terobosan-terobosan nantinya. Dan terobosan itu memerlukan keberanian. Karena berarti ada unsur berbeda dengan pakem. Berbeda dengan yang kemarin. Karena di situ ada kebaruan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keleluasaan untuk terus melakukan pengembangan budaya Betawi. Dan izinkan saya menyampaikan atas nama pemerintah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktunya, energinya, pikirannya untuk memikirkan tentang sesama. Kalau kami ada perintah perda untuk dilaksanakan, kami ada perintah konstitusi. Kalau Bapak-Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, tidak ada. Ini panggilan moral di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampaikan apresiasi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan amanat, dan secara khusus ini untuk sesepuh kita, Bang Haji Nuri. Pak Haji Nuri, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan terus, diberikan kemudahan menjalankan amanat ini, dan terus menjadi panutan bagi kita semua, merangkul semuanya, membuat soliditas semakin kuat di masyarakat Betawi. Bang Yos, terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali Bang Yos sudah kembali ke Balai Kota. Jejak langkah beliau di masyarakat Betawi konkret. Jejak langkahnya, dan kita semua pasti ingat, siapapun yang sedang bertugas, pasti saat bertugas penuh dengan kritikan. Pasti saat bertugas, tapi sesudah selesai bertugas, orang baru ingat atas apa yang dikerjakannya. Bang Yos juga begitu, begitu banyak jasanya untuk Jakarta, untuk masyarakat Betawi. Insya Allah Bang Yos diberikan umur panjang, diberikan kemudahan dalam menjalankan semua kegiatannya. Dan bagi semuanya saja, mari kita jaga soliditas, mari kita jaga keutuhan, kerukunan di tempat kita. Sehingga kita semua merasakan bahwa sebagai sebuah masyarakat yang bersatu. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.